Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Senin siang menerima kunjungan Wali Kota Houston, Texas, Anis D. Parker di Gedung Balai Kota Jakarta. Kunjungan ini membahas peningkatan kerjasama perdagangan, investasi, pengembangan infrastruktur, dan penanggulangan bencana banjir. I hope that we began a dialogue that we can continue across various city departments, talking about economic development, talking about sustainability, reduction of greenhouse gas emissions, sharing information about infrastructure projects. I believe that cities can learn from each other. Ahok sendiri berharap Jakarta bisa bekerja sama dalam bidang kesehatan serta kerjasama terkait penanganan banjir. Kita saya harapkan soal kesehatan, dia kan kankernya sangat maju, dia juga punya pusat penyakit tropis sebetulnya, dan mereka juga kan di Delta juga kan, dia juga ngalamin banjir juga, Mei yang lalu kan dia baru banjir besar juga. Jadi gimana aja manfaatin Deltanya ini jadi tempat yang produktif untuk wisata juga untuk keuntungan warga. Nah saya pikir kita bisa belajar banyak. Wali Kota Houston berada di Indonesia dari tanggal 12 hingga 15 Juli mendatang. Selama di Jakarta, Wali Kota Houston juga mengagendakan pertemuan dengan sejumlah perusahaan BUMN seperti Pertamina dan perusahaan gas negara. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi eksplorasi dan produksi perusahaan migas tanah air untuk beroperasi di Amerika Serikat. Selain mengunjungi Jakarta, Wali Kota Houston rencananya juga akan mengunjungi Bali dan bertemu dengan Gubernur Bali untuk membahas peningkatan kerjasama di bidang pariwisata, perdagangan, investasi, dan industri kreatif. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.